Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, berjumpa kembali bersama Bang Brumin dalam program Sains Sabtu Inspiratif. Pada kesempatan kali ini, Bang Brumin akan berbagi tutorial receh kembali ya, guys. Jadi, pada kesempatan kali ini, Bang Brumin akan berbagi tutorial bagaimana cara menjadi seorang hacker yang handal. Selayaknya seperti Bjorka and Friend. Luar biasa ini tutorial yang mungkin tidak kalian dapatkan di channel-channel yang lain dan bisa jadi hanya kalian dapatkan di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke seluruh penjuru negeri. Ya, bagaimana caranya? Tonton terus dari awal sampai akhir. Cekidot. Langkah pertama, kita menuju ke kolom pencarian Google ya. Jadi langkah pertama adalah kita mencari di kolom pencarian Google. Kita klik prank. Prank, PRANX ya. Kita klik aja prank. Prank. Nah. Ini dia sudah muncul ya. Kita klik saja untuk website yang pertama, prank.com. Oke, kita klik Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah masuk di websitenya ya guys. Kita klik hacker paper simulator ya. Hacker simulator, kita klik aja Bismillah. Nah, ini dia, kita sudah diarahkan di beranda hacker ya guys ya. Jadi seperti ini doang ya. Jadi ini kita sudah seperti seorang hacker yang handal ya. Nah, ada tampilan-tampilan kayak begini nih. Ini ada kode-kode gitu ya. Ini sudah mirip sekali seperti seorang hacker ya guys. Tapi ini hacker jadi-jadian. Nah, kita screenshotkan saja ya dari layar laptop kita. Itu sudah seakan-akan seolah-olah jadi seorang hacker. Ah, mantap, luar biasa. Oh, ini juga ada CCTV guys. Kita klik aja ya ini. Oke, kita klik aja folder yang ada di sini guys. Interpol database. Kita mencari data Interpol base. Oh, ini ada kamera. Ngeri sih ya. Ini adalah kamera beneran CCTV ya ini ya. Oh, ngeri sekali guys. Remote connection. Coba kita remote connection. Isinya apa ini? Oke, okay. Oh ini kita klik aja ya. Kita tulis aja, tulis sembarang ya. Ini akan muncul. Wow, ngeri guys, ngeri ngeri ngeri. Ini kita sudah menjadi seorang hacker guys. Wow wow wow. Wow, makin gila guys. Oh, sudah terdeteksi nih. Ini dia. Ferenc Denisovic. Wah, keren keren. Oke, baik, mungkin untuk tutorial tutorial menjadi hacker cukup sampai di sini dulu ya guys. Baik, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di tayangan-tayangan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke seluruh penjuru negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.